Oke, halo semuanya, balik lagi di channel YouTube gue, Gio Fanitobia. Dan kali ini gue ada di King Motor nih cuy. Jadi untuk update harga-harga terbaru stoknya dari King Motor ini bisa langsung kalian cek di deskripsi dulu. Sekarang tuh tanggal 23-24. Jadi kalau kalian nontonnya tanggal berapa, sesuaiin lagi dan kontak dulu WhatsApp yang ada di bawah biar tahu stoknya masih ada apa enggak. Bisa langsung tanya-tanya di deskripsi nih. Udah gue taruh semua lengkap dari WhatsApp, Snack Video, Instagram, terus admin channel juga ada. Langsung aja dikepoin di deskripsi. Nah, untuk alamatnya ada di Jalan Raya Kampung Sawah, Kota Bekasi, Jawa Barat. Buat kalian yang mau mampir, langsung aja datang. Kontak-kontak dulu, bukannya jam berapa dan hari apa aja. Langsung aja kita mulai dari update harga motor bekas yang pertama. Di sini stoknya juga lumayan terjangkau semua. Langsung aja kita kepoin dari motor pertama. Ya, nih langsung aja nih motor pertama ada Yamaha Vino 125. Untuk tahunnya 2015, platnya dari Jakarta Barat, SNK-nya bulan 6, kaleng 2025, pajak hidup panjang dan surat-surat komplit juga. Warna putih ya, dia ini pakai teknologi yang YMZ FI, belum yang blue core-nya. Joknya udah coklat, bodi-bodi putih seperti ini nih, masih baru dicuci semua, belum dilap aja jadi kelihatan basah-basah gini. Odometernya ini di angka 93.000 km. Dan untuk ban depan belakang itu masih tebel, pakai Maxxis Diamond. Pelengkapan stripping-stripping, kalian bisa langsung cek sendiri di birolnya. Menurut kalian gimana? Kira-kira dapat feeling apa, kayak istilahnya resep apa enggak sama motornya yang kalian lihat di video apa gimana rasanya, kalian nilai sendiri. Untuk harganya langsung aja di 8,5 juta rupiah, masih bisa nego. Vino 125 FI, YMZ FI 2015, pajak hidup panjang. Nah, di sebelah sini ada nih Honda Vario 110 FI. Jadi ini motor yang langka banget ya, lumayan langka juga. Udah Vario 110 yang FI lagi, udah LED juga ban lagi, lampu depannya udah LED. Warnanya merah, terus strippingnya masih lengkap, originalan semua nih, part-part asli semua. Untuk joknya juga asli, masih mulus juga. Jahitannya juga ya, ada beberapa yang ya kayak gini lah. Pokoknya kondisinya untuk overall itu di sekitar 85%an. Bodinya Orion, semua cecetnya juga Orion, belum ada yang disemprot lagi. Odometernya di angka 61.000 km cuy. Oke, untuk ban depan belakang tebel semua ya, pakai ERC Enviro. Harganya langsung aja buka di angka 9,5 juta rupiah, pajak hidup panjang, platnya sampai 2024, Jakarta Timur, SNK-nya bulan 6. Kalau yang Vino tadi kan bulan 6 juga, cuman kalengnya 2025. Udah gitu platnya Jakarta Barat, sama-sama DKI Jakarta. Katanya sih DKI Jakarta tuh lebih mudah ya mutasinya atau cabut berkasnya. Oke, okay. Vino 8,5, Vario ini 9,5 juta rupiah. Ini lagi Honda Beat FI Old, tahunnya di 2015. Untuk motornya sendiri warna putih biru dan kondisi original semua nih. Dari joknya, hand grip, handle, spionnya aja pakai Beat Deluxe nih, spionnya Beat 2020. Untuk komponen-komponen part-part semua original. Banyak pakai Aspira Premium yang depan, yang belakang ini pakai ERC. Gue lupa serinya yang mana, tapi untuk kondisi ban pemakaian 2 tahun masih sanggup karena masih tebel. Terus odometernya sendiri di angka 94.000 km. Masih mulus nih, joknya juga masih mulus banget originalan. Bodi-bodi masih cakep juga, lempeng, gak ada yang pecah, lecet pemakaian pasti ada. Stripping terpasang dengan rapih. Oke, okay, beatnya FI 2015 Jakarta Selatan. Dengan STNK bulan 6 kaleng 2025 itu angkanya di 9,5 juta rupiah, pajak hidup panjang. Jadi harganya si Matai, Vario sama Beat ini sama-sama di 9,5 juta rupiah, pajak panjang. Sama-sama 110cc juga, jadi kalian tinggal pilih aja. Mau yang Vario lebih kelihatan mewah atau Beat yang lebih irit. Ya sama-sama irit sih sebenarnya. Tapi ada lagi di sini yang lebih worth it menurut gua adalah Vario 125 FI tapi yang bohlam. Motornya udah di repaint warna putih bening, behelnya juga di clear lagi warna hitamnya. Joknya pakai MBTEC premium, cuma dikasih matras. Jadi lebih mengkotak gini bentuknya. Part-part ya beberapa kayak hand grip, bandul, spion udah diganti. Terus untuk platnya kalian bisa lihat sendiri di depan, gua tadi belum lihat. Untuk ban nih tebel depan belakang semua, jadi kalian nggak usah khawatir lah, masih siap pakai banget ini bannya. Jarak jangka panjang, jarak jauh masih aman karena bannya masih tebal semua, kelengkapan oke. Udah yang idling stop system juga. Ini Vario 125 CBS ISS. Tuh, platnya dari mana nih? Platnya Jakarta Timur, SNK-nya bulan 8, kaleng 2024. Harganya ada di angka 10 juta rupiah aja untuk Vario FI 125 Old.
Nah guys, kalau kalian lihat di belakang gua ada beberapa motor, ada 4 motor lagi di dalam sini, ketutupan pintu ada sekitar 2 motor. Yang pertama langsung aja kita mulai dari sebelah kiri belakang gua ini, ada Honda Beat FI ya. Ini adalah Beat FI tahun 2012, ini BRG, platnya Jakarta Barat, SNK-nya bulan 1 kali 2023. Pajak dan platnya off ya, baru kemarin Januari itu. Kondisinya masih originalan semua ya, 80% menurut gua bagusnya. Terus untuk ban-ban masih tebel juga, lampu-lampu Orion, bohlam, Mika, semua masih bawaan pabrik. Jok, retriman, dan masih lumayan mulus juga. Jadi untuk kondisinya, odometer di angka berapa nih? 26.000 km. Ya, harganya untuk Beat BRG 2012, bisa lihat huruf belakangnya untuk jadi penanda ya. Misalnya kalian ke showroomnya ditunjukin tuh yang BRG, apa yang TXA, apa yang mana gitu, bisa kalian tunjukin ke showroomnya, lihat dari video gua, nanti bisalah dapat ya nego-nego yang lebih jauh. Untuk harganya yang ini ada di angka 7 juta rupiah aja untuk Beat 2012 BRG ini. Kondisinya masih cakep. Ini aja sih plat sama STNK-nya. Kalau mau ngidupin bisa dibantu juga, baik nama atau cabut berkas juga bisa dibantu. Jadi langsung aja mampir ke King Motor untuk lihat-lihat unitnya secara langsung, biar kalian lebih dapat feel-nya gitu, biar lebih resep lah ngeliatnya. Oh ternyata motornya kayak gini. Biar gua nggak terlalu apa nunjukin ke kalian kondisinya gimana-gimana, tapi pas kalian lihat hasilnya beda, mending kalian lihat sendiri, langsung datang ke showroomnya. Untuk sebelah kirinya lagi ada Honda Beat karburator warna merah. Ada dua, yang merah sama yang hitam di dalam, dan tahunnya beda. Kalau yang merah ini tahun 2012, platnya Jakarta Utara, SNK-nya bulan 5 kalinya 2026, panjang. Harganya langsung aja di angka 7,7 juta rupiah. Terus sebelahnya lagi, sebelah kiri ada Honda Beat karbu juga yang warna hitam, tapi tahunnya lebih tua, yaitu 2009, SNK-nya bulan 2 apa bulan berapa gitu. Kalengnya gue dari Bekasi, gue liatnya KUF, itu angkanya lebih murah di 6,8 juta rupiah. Jadi beda 200 ribu, bisa nego lagi. Dan kalau kalian nanya motor yang 5 jutaan ada nggak? Ada, satu di pojok. Itu adalah Yamaha Mio karburator tahun 2011. Jadi lebih muda daripada si Honda Beat karbunya. Platnya itu dari Jakarta Timur, TAC, dan 2011 harganya di angka 5 juta rupiah untuk kondisi Orion. Ya, ini Beat karbu 2, jadi Mio karbu 1. Jadi ada 3 unit yang mungkin enggak kelihatan sama kalian di sini. Harganya itu dari Mio karbu 5 juta, Beat karbu 2009 6,8 juta dan Beat karbu yang merah itu 7,7 juta rupiah. Jadi kalau kalian minat langsung aja datang ke King Motor. Jangan lupa cek di deskripsi ya, alamat lengkap udah gua taruh semua. Jadi kalau kalian bingung cara beli motornya gimana, datang aja ke showroomnya dan kontak juga ke yang punya showroom, ada di deskripsi atau bisa di Instagram gua atau admin channel gua yang ada di Instagram. Ada nomornya WhatsApp yang bisa kalian hubungin juga di Instagram gua. Jadi jangan lupa dicek. Oh yes, yang udah nonton dari awal sampai akhir, thank you banget. Yang udah like juga thank you, yang gak suka dislike aja gak apa-apa. Dan share juga ke teman-teman kalian kalau lagi ada yang nyari motor bekas daerah Bekasi, Jakarta Timur, khususnya Jati Sampurna, Jati Makmur, Jati Keramat, Jati Melati, ya daerah-daerah Pondok Gede, Pondok Melati gitu-gitu. Share aja ke teman-teman kalian, ke tetangga, ke RT, RW, atau keluarga yang nyari motor bekas, diinfoin. Karena di daerah sini tuh banyak showroom yang harganya bervariasi dan juga kondisinya juga bervariasi. Jadi tinggal cocokin aja sama budget dan kebutuhan kalian. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Dan jangan lupa untuk mampir ke TikTok dan snack video gue, isinya tentang mobil bekas dan motor juga, cuman lebih singkat aja dan lebih kayak nge-review aja. Dan Instagram gue untuk keseharian gue, silakan di follow kalau kalian kepo. Jangan lupa kita ketemu lagi di video berikutnya dengan update harga mobil bekas, motor bekas yang lebih banyak lagi dan terupdate juga. Thank you for watching, peace out nih.